bikin akun baru di Ball 2024 Mobile ya guys ya. Gue pengen tahu nih apa aja sih hadiah pertama yang bakalan kita dapat gitu ya di akun baru Ball 2024 ini gitu ya guys ya. Sebaik apa Konami sama akun baru? Baru semua kalau bisa lihat di sini ya guys ya, gue udah langsung terhubung ke eFootball ya, eFootball 2024 temennya. Klasik lah, IK69 sukanya klasik guys ya kan, nggak bisa sentuh dan jentik. Selamat datang, wow, tampilannya GG banget ya guys ya. Selamat datang di eFootball 2024, perjalanan tim impianmu akan segera dimulai. Oke. Jadi ini keren banget ya, ada tampilan Lionel Messi-nya begini. Emang ini game Messi ya guys ya. Ya jadi siap-siap untuk Anda, bukan yang fans Messi atau fans yang satunya gitu ya, siap-siap muak dengan foto Messi karena banyak banget foto Messi di game ini ya guys. Jadi langsung aja kita lanjutkan di sini. Mulai dengan tim ini, emblem tim akan ditampilkan. Oh, sekarang tuh bisa langsung ditentukan ya sama gamenya ya guys ya. Ini kita disaranin pakai Barcelona ya, cocok banget gitu ya. Gua kan fans Barca, aku kan cules ya, de cules sejati bro. Jadi kita bakalan coba langsung aja mulai guys ya. Oke, selamat datang di eFootball 2024. Oke, buat ID pengguna, misi pertama selesai. Misi pertama selesai lagi ya kan. Oke, banyak banget misi pertama selesai. Langsung disambut sama season 1, kick off. Oke. Oke, terus apa? Oke, dapat bonus login itu yang pertama dan udah pasti semua akun dapat ya guys ya gitu kan. Terus selanjutnya bonus login sambutan. Oh, bintang 5. Kita dapat bintang 5 ya. Dapat bintang 5, dapat gacaan gratis epic ya guys ya, dapat epic gratis teman-teman. Ada Lionel Messi. Dapat Messi ya guys ya. Oh iya, sekarang ada partner club ya. Oke, kita dapat partner club teman-teman di sini. Terus dapat Super League. Oke, ada perpanjangan kontrak juga. Terus udah. Ya ampun, udah dong guys. Ya elah, itu doang ya gratisannya dari akun baru ya. Coba ya nanti kita lihat-lihat dulu ya guys ya. Oh bentar, banyak sih yang harusnya kita dapat. Weh, langkah pertama. Lionel Messi-nya kok begini ya? Lionel Messi-nya begini anjir, cute banget anjir. Kita cek email dulu di sini ya guys ya. Oke, jadi di sini di kotak masuk atau di email itu kita banyak dapat gratisan di sini. Yang pertama di sini ada perpanjangan kontrak, ada kesepakatan undian untuk Liga Super League temennya, ada juga partner club ya guys ya. Terus dapat partner club lagi berarti dua kali guys ya. Ada Lionel Messi gratisan dan juga tentunya bonus Italian attacker biar berarti epic ya guys ya. Coba gue bisa dapat gak gitu kan. Oke, kita coba satu-satu aja guys, jangan semuanya ya guys ya. Kita coba satu-satu begini. Dapat Messi ya kan? Messi bro. Dapat Lionel Messi. Ini Lionel Messi apa? Oh, Lionel Messi yang ini. Gua kira yang Argentina guys ya. Oh iya, yang terbaru kan yang Miami ya. Oke, dapat langsung dapat Miami ya. Dapat Messi gitu. Jadi buat kalian untuk user-user baru langsung didapetin Messi loh guys. Mantep banget ini bro. Ya lumayan banget dong langsung dapat Messi anjir. Tidak terlalu menarik untuk gratisannya, tapi kita lihat di sini untuk di misi pertama ya guys ya. Oke. Oke, dapat ini juga bintang 4 ya. Lumayan lah ya untuk akun baru ya guys ya. Aduh, tidak ada yang spesial nih kayaknya. Oke, kita ke misi, dapat apa lagi? Target. Oh, dapat apa nih? Bentar, ini ya. Dapat GP mulu GP. Eh, koin Konami, koin. Lu astagfirullahaladzim pelit amat dah. Oke, jadi yang pertama di sini guys, kita itu dapat gratisan gacha ya guys ya. Kita mulai gacha yang mana ya? Oh, gacha yang ini dulu sih, gacha yang Liga Super League dulu ya, teman-teman ya. Semoga aja kita langsung bisa dapat bintang 5-nya guys ya. Dapat bintang 5 sih, harus sih ya guys ya. Zeko. Zeko nih boleh-boleh sih guys ya. Untuk meta sundul ini boy. Oke, jadi kita bakalan coba langsung aja gacha ya kan. Oh, pertama kalinya gratisan ya guys ya di akun baru teman-teman semua ya. Oke, the best ya. Oke, kita dapat siapa nih guys di akun pertama kita ya, di akun baru kita coy. Oke, Super League bintang 5. Awal yang bagus teman-teman semua untuk di akun baru. Kita lihat coba di sini. Aduh, bukan Zeko guys. Ini siapa guys ya? Alah, gue gak kenal tuh. Yaudahlah ya, Getson teman-teman, kita dapat apa di posisinya? CMF guys ya, berarti kita udah dapat Lionel Messi, dapat dia juga ya. Lionel Messi itu SS ya. Oke ya, yang penting dapat aja dulu di sini. Terus selanjutnya, wah ini nih guys ya, kita bakalan coba gacha gratisan epicnya ya guys ya. Langsung gacha gratis epic aja teman-teman semua, tapi di sini gue nggak yakin dapat sih guys ya. Kalau misalkan dapat gimana nih guys? Dapat gak di kira-kira Shevchenko gitu ya? Dih, kalau dapat sih kita lanjut sih. Lanjut nggak guys? Kalau misalkan dapat gitu ya, kita lanjutin akunnya nggak nih? Coba ya. Yuk, bisa dapat gak nih?
Kalau bisa dapat sih gila sih guys ya. Let's go. Apa kamu bisa dapat? Gak mungkin banget anjir. Di channel ini tuh nggak ada yang gratisan-gratisan, guys. Ya udah ini partner club. Jadi di sini kita incar striker belum ada ya. Jadi gue pengen Lewandowski. Lewandowski kiper udah ada. Berarti kita perlu mungkin LWF ya kan. Oke, semoga aja dapat yang terbaik lah. Langsung aja boy. Kita coba ya kan. Sehoki apa akun yang baru kita buat nih ya guys ya. Let's to the go. Let's go. Oke guys. Oh Bayern Munchen. Bayern Munchen guys. Dapat siapa nih Bayern Munchen guys ya? Oh. Wah, Muller. Waduh, Messi sama Muller main bareng nih guys ya. Oke, dapat Muller guys ternyata pertama kita ya. Gokil. Lumayan. Lewi yuk. Barca boy. Barca ayo dong dapetin ah. Let's go. Oke. Ini dia gacan kedua kita dapat apa nih guys ya? Oh my god. Kita coba lihat di sini, bro. Let's go. Oke, udah pasti ada liganya ini. Liga Inggris bintang 5 siapa ya? Anthony. Oke. Not bad. Wih, gila sangar juga ya sekarang ya. Real face-nya benar-benar gokil ya sekarang ya guys ya. Mantap. Oke, Anthony nggak apa-apa, santuy. Oke, saudara selanjutnya di sini kita dapat standar card ya guys ya. Langsung aja kita buka-bukain yang ini guys ya. Udahlah kita lihat aja langsung teman-teman ya. Nih, yang bintang 5 aja kita lihat animasinya guys ya. Barangkali gitu kan dapat Lewi ya kan untuk di posisi attacker. Posisi aduh Liga Itali bintang 5 Lautaro Martinez Osimhen. Siapa nih? Cesa. Aduh, kenapa kiri semua kakinya ini? Aduh, kidal semua, gila. Ini Cesa, Anthony, Messi. Ay. Cuma dia LWF sih guys ya. Lumayan sih, bro. Lumayan sih guys ya. Oke, untuk bintang 4-nya kita dapat siapa nih? Langsung aja kita skip ya guys. Biasanya langsung skip tutorial, skip itu hoki guys. Siapa tuh? Ijo bajunya. Ay, Berardi. Udah ada Anthony posisi RW-nya ya. Oke, strikernya mana? Kocak gua masa pakai false 9, pakai si Muller. Ayo dong. Ay, Tadic. Kenapa? Oke, ini posisi MF guys. Posisi midfield, teman-teman kita coba lihat midfield siapa ini boy? Pogba. Wow, ini temannya si ini guys, temannya Chiesa ya. Oke, terus lagi ya kan untuk di posisi tengah lagi guys. Kita coba please lah, dapat yang terbaik gitu boy. Oke. Ay, Bisoma DMF. Kita belum punya DMF ya. Oke lah, gak apa-apa lah ya guys ya. Terus selanjutnya ini posisi defender, teman-teman. Back ini harusnya guys, LB lah ya. LB. Ah, CB. Oke, CB kayaknya kita juga belum punya ya. Oke, duetnya siapa nih? Langsung gas di sini. Maguire. Aduh, siapa di Maldini kah? Semaldini. Wah, ini siapa, Cok? Belum ada mukanya. Belum ada mukanya dikasih ke gua, kampret emang ya. Jadi kita bisa langsung susun mungkin sekuatnya ya kan di sini. Terus ini si Muller, guys ya. Muller, terus Messi ya teman-teman ya, sama si ini ya guys ya. Nah ini guys ya, seperti ini ya penampakan akun kita guys. Akun pertama kita ini, akun baru kita ya. Ini akun baru kita begini guys adanya ya. Oke, Pogba lumayan. Ini juga dapat DMF juga. Terus apa lagi yang baru bro? Oh CB. Ini juga CB gak ada mukanya lagi anjir. Kocak banget anjay. Nah RWF kita taruh sini aja. Terus ini CB guys. CB kiper. Jadi untuk akun pertama kita langsung bisa seperti ini ya guys ya. Kalau misalkan mungkin kalian hoki bisa dapat epicnya guys ya. Gitu kan. Jadi seperti ini untuk penampakan akun baru kita ya. Kita bakalan cek event guys ya. Kalau kalian bisa lihat di sini temennya ini udah pasti sih. Nah, ini dia. Nih, kita bakalan dapat 100 koin guys ya. Kalian wajib main dulu. Ini levelnya tuh mudah kalau nggak salah guys. Levelnya tuh gampang banget. Nah kan, level pemula malah temennya gitu kan. Jadi kalian udah pasti bisa dapat 100 koin dan bisa gacha ya guys ya. Abis itu kita bisa dapat ini ya kan, partner club lagi guys. Kalau kalian bisa lihat di sini ya, partner club itu kita itu dapat 2 kalau nggak salah ya.
Oke, ini satu partner club. Dua, iya betul, udah dapat dua lagi. Berarti kita bisa dapat, masih bisa dapat lagi ya untuk gacaan partner club ya guys ya gitu kan. Jadi itu lanjut gak nih? Kita lanjut gak nih akun barunya guys? Coba komen di kolom komentar ya guys ya. Apakah kalian suka kalau misalkan gue bikin akun baru Road to Glory, series Road to Glory gitu, teman-teman ya. Bikin akun dari awal sampai jadi GG tanpa top up. Kalian mau gak kayak gitu? 1 hour later. So gue kira-kira pamit. Keep charming, work hard, and love, and see you in the next video bro.